Halo semua kawan-kawan, gimana kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, jumpa kembali lagi di sini di channel Leon's B. Jadi pada video kali ini saya akan membahas cara menghubungkan layar HP ke komputer atau ke laptop tanpa aplikasi maupun tanpa kabel. Dan cara ini 100% efektif, guys. Oke, silakan simak untuk video tutorialnya berikut ini, guys. Langkah pertama untuk laptop atau komputer, silakan kalian nyalakan WiFi-nya ya, guys. Dan kalian tidak perlu khawatir karena ini tidak memerlukan koneksi internet maupun pulsa, guys. Setelah WiFi kita aktif, selanjutnya pada laptop atau komputer silakan klik pada menu pencarian atau menu Windows di sebelah kiri ini, guys. Lalu kalian ketik connect. Kemudian kalian klik untuk aplikasi bawaan ini, guys. Maka laptop atau komputer akan membuat kode wireless seperti ini, guys. Sekarang kita biarkan laptop atau komputernya, guys, kita masuk ke smartphone-nya. Pada HP smartphone kalian, buka menu pengaturan. Lalu kalian masuk ke sambungan nirkabel atau menu yang bernama koneksi nirkabel atau penghubung nirkabel. Intinya setiap smartphone berbeda-beda ya, silahkan kalian cari saja di pengaturan. Jika sudah, kemudian kalian buka lalu aktifkan untuk tampilan nirkabel. Di sini bernama interaksi multi layar. Sekarang kita aktifkan. Nah, di sini sudah terdeteksi desktop atau komputer yang sudah dihubungkan, guys. Kita klik. Nah, HP kita sudah terhubung di komputer, guys. Bagaimana? Mantap kan? Contoh sekarang saya akan membuka game. Di sini kalian bisa masuk ke gamenya. Dan maka tampilannya akan lebih lebar, guys. Is mantap kali, guys. Atau bisa juga kalian menonton video gimana, guys. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Ingat untuk like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan tutorial info menarik lainnya, guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya, guys. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan tetaplah semangat, guys.